Mohon perhatian, para hadirin, sebentar lagi acara akan dimulai. Diharapkan untuk segera ke tempat yang sudah disediakan. Ke lapangan mengembala keledai, membawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawa pantun. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua FSG Kabupaten Sumenep. Yang kami hormati, Panitia Lomba Baca Puisi Madura. Yang kami banggakan dan hormati, seluruh peserta Lomba Baca Puisi Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadi ya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji syukur mari kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita sekalian dapat berkumpul bersama, bertatap muka, bertemu pandang pada pagi ini, Sabtu 19 November 2022, bertempat di Gedung Ki Hajar Dewantara dalam acara Lomba Baca Puisi Madura bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dasar se-Kabupaten Sumenep dengan tema penguatan karakter budaya lokal melalui kearifan lokal puisi Madura dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi yang telah membawa pancaran kebenaran dalam jiwa dan raga kita hingga memahami tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara kita pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan, doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, yang kami hormati Direktur Bank BPRS Kabupaten Sumenep, yang kami hormati segenap Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas se-Kabupaten Sumenep, serta rekan-rekan Forum Silaturahmi Guru yang kami banggakan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan Sumenep yang telah memberikan izin beserta dukungannya sehingga acara ini terlaksana sesuai harapan. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Direktur Bank BPRS Kabupaten Sumenep atas kerjasamanya sehingga acara ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kepada segenap Dewan Juri yang telah memberikan masukan beserta pencerahannya sehingga melalui proses akhirnya sampai juga pada acara puncak Lomba Baca Puisi Madura se-Kabupaten Sumenep. Tak luput, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah beserta Pengawas se-Kabupaten Sumenep atas peran sertanya. Karena tanpa peran serta Bapak Ibu sekalian, acara ini tidak akan terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, acara Lomba Puisi Madura ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022. Karena itu, saya ucapkan selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita termasuk orang yang bisa berbalas budi pada guru-guru kita yang telah mengantarkan proses demi proses hingga kita bisa tegak berdiri seperti sekarang ini. Jangan lupa Bapak Ibu, sampai detik ini kita berada di tempat ini, kita berada dan berdiri di tempat ini, itu berkat doa dari orang tua kita dan doa dari guru-guru kita. Alangkah lebih bijaksana jika pada momen ini kita ucapkan selamat Hari Guru bagi Bapak Ibu sekalian, juga beserta Bapak Ibu guru kita, dengan menyanyikan lagu himne guru. Kami mohon Bapak Ibu sekalian berdiri. Nyanyikan lagu himne guru. Ilahai tempat kau di
yang saya hormati. Lomba baca puisi Madura yang dilaksanakan oleh Forum Silaturahmi Guru beserta Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional sebagai bentuk penguatan karakter budaya lokal. Dan alhamdulillah, peserta yang terdaftar sampai sekarang ini 60 peserta yang meliputi rata dari berbagai kecamatan di daratan. Walaupun setelah pelaksanaan TM masih banyak pendaftar yang mau masuk, bahkan pada hari ini masih ada yang masih mau mendaftar. Tapi kami sepakati berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan panitia, kami tetap menolak setelah technical meeting dilaksanakan. Jadi untuk peserta lomba baca puisi Madura sebanyak 60 peserta. Karena itu kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumenep atau yang mewakili untuk membuka acara ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua FSG, okay, FSG Sumenep. Yang kami hormati Direktur Bank BPRS, Bagus Sumekar. Yang kami hormati segenap peserta lomba puisi Madura. Yang kami hormati pula para panitia dan juga dewan juri kegiatan lomba puisi Madura yang dilaksanakan oleh teman-teman FSG. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya semata di hari yang mulai pagi tadi diguyur hujan dan sampai sekarang pun masih diguyur hujan, semoga memberikan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan lomba baca puisi Madura pada pagi hari ini dengan lancar dan sukses. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan kami mewakili Bapak Kepala Dinas yang pada hari ini masih berhalangan hadir untuk bisa membersamai kita semua karena kondisi kesehatan masih recovery, sehingga mohon maaf untuk mewakilkan kegiatan ataupun sambutan ini kepada kami. Kami dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua komunitas bergerak demi pendidikan di Kabupaten Sumenep, dan terkhusus pada pagi hari ini Forum Silaturahmi Guru mengadakan lomba baca puisi Madura kepada segenap guru, kepala sekolah SD dan juga pengawas. Dan menjadi catatan kecil, ternyata tidak ada pengawas yang ikut. Ini menjadi catatan kecil bagi kita semua untuk ditindaklanjuti kepada Kabid GTK nih kayaknya ya, kalau pengawas-pengawas ini agak nggak begitu dengerin, harus kita laporkan ke Kabid GTK nih kayaknya. Dan kami mengapresiasi kegiatan ini, ayo kita sama-sama bergerak demi pendidikan di Kabupaten Sumenep. Ada dua yang disampaikan tadi oleh panitia dan juga MC untuk sambutan dan juga membuka. Pada kesempatan ini izinkan saya memberi, kalau saya katakan puisi khawatir ini tidak termasuk ke puisi, kalau saya katakan sajak takutnya juga bukan masuk ke sajak. Apapun namanya,
Sekali lagi apapun namanya, kami berharap apa yang sudah saya tulis, apa yang sudah saya rangkum menjadi penyemangat untuk kita semua, menjadi penggerak-penggerak pendidikan di Kabupaten Sumenep. Izinkan dengan keterbatasan cara saya membacakan ini untuk kita semua. Guru di era 4.0, apakah masih dibutuhkan seorang guru? Di saat semua pengetahuan bisa kita akses melalui Google, di saat cara belajar yang bagus bisa kita akses melalui YouTube, di saat cara mengevaluasi murid sudah bisa kita laksanakan melalui kuisi, masihkah dibutuhkan guru? Jawabannya, masih sangat dibutuhkan kehadiran seorang guru. Karena mendidik adalah memanusiakan manusia. Karena mendidik menyentuh hati dan pikiran anak-anak bangsa. Untuk itu, teruntuk semua guru, mari kita hadir ke dalam kelas-kelas kita dengan sepenuh hati dan pemikiran untuk murid-murid kita. Bentuklah karakternya bukan sekedar angka-angka nilainya. Lembutkan hati dan perangainya bukan sekedar selesai materinya. Janganlah kita hadir sekedar menggantikan Google. Janganlah kita hadir sekedar menggantikan YouTube. Dan janganlah kita hadir menggantikan puisi. Mari kita gali lagi dalam hati. Kita mantapkan dalam hati kita semua, engkaulah semua insan terpilih untuk mencerdaskan generasi dengan selalu menggunakan nurani, agar semua akan terpatri di dalam hati semua siswa-siswi. Semangat terus wahai guru, jasamu tidak akan layu. Biarlah zat pemberi wahyu yang akan mencatat semua amal ibadahmu. Semoga aman dan tentram keluargamu, diberikan kehidupan sentosa rahayu. Terima kasih guru. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lomba puisi Madura yang dilaksanakan oleh Forum Silaturahmi Guru dengan saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.